Hai semua, kembali lagi bersama gue PMC. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bermain Guild War ya, menggunakan awaknya Theo bersama developer Spike yang udah dicopot cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke Guild War-nya cuy. Ini guild-nya lagi preset ternyata, tapi gak apa-apa, lumayan koinnya kita bisa gunakan untuk membeli kunci untuk menghasilkan ruby ya, alias farming. Oke. Dan di sini gue bakal mencoba menyerang Protector ya, yang sisa koinnya sisa 2-2 ya. Dan di sini kalian lihat sendiri, Theo gue udah siap cuy. Lihat pakai double critical red ya. Pakai single HP dan double HP ya gue pakai. Kemudian jewelnya letter red, critical red sama increase skill use chain. Untuk aksesorisnya juga gue pakai Guardian Ring sama EE cuy, Apple Eye ya. Oke, dan untuk bagian depannya gue bawa developer Spike. Ya, gue suka banget sama developer Spike karena apa? Karena kebaikan hatinya cuy. Jadi enak banget ya pakai Spike ini ya. Gue enggak tahu debuff caster-nya ini kecil, tapi ya kalau suka masuk terus itu cuy. Giliran dia diserang ataupun nyerang, musuh-musuh pada membeku ya. Tapi debuff caster-nya kecil cuman aktif terus tuh, gue yang bikin bingung itu. Main counter-nya tetap si Chris ya. Karena best banget ini hero anjir. Ya, sakit banget sih kan. Oke, tetap di sini gue bawa mythical awakening depan untuk defender-nya ya. Untuk ngapus debuff juga. Dan juga gue bawa sijar ya, kalau misalkan Theo mati ya atau damage nggak masuk baru bermain parasit. Oke, dan musuhnya ya, musuhnya ada Skull cuy. Skull level 46 tapi udah plus 10. Let's go, kita coba lah lawan meta sekarang menggunakan Theo. Anjir, apakah kalah ya, kita lihat saja. Tapi Soul Fighter gue menang sih ya, cuman nggak ngaruh anjir, jancu. Oke, let's go, gue kalah speed tidak apa-apa, menang speed anjir. Aduh, kenapa harus menang speed lagi, gak apa-apa lah. Oke, Theo skill. Kan, belum main damage udah keluarin parasit itu cuy. Mungkin Theo gue mau immortal dulu biar dapet buff attack gitu kan. Mong cecekeana. Sama kan ke trigger. Kalau Evan ngeluarin, pasti Evan musuh atau Evan gue juga pasti ingin mengeluarkan Ninja. Meta yang menurut gue nggak suka itu Skull anjir, karena skill sama rupanya nggak sesuai, mampus tuh jadi S anjir. Cincong Kaike lumayan loh, jadi S batu aja. Udah gue bilang game spek dilawan loh. Mampus. Ayo Theo skill bawah. Theo gue belum dapetin buff attack anjir, nunggu dia immortal dulu baru dapat buff attack. Oke, okay. Ini Evan siapa nih kayak bencong? Evan musuh ya. Oke, okay, nice. Gue kira si Spike yang bakal ngurangin skill. Spike gue diem baik, gak apa-apa. Spike menunggu diserang aja. Nah, wakilnya skillnya aktif cuy. Wah, mati anjir. Oh enggak, masih selamat Spike gue. Nice. Dia ngeluarin skill siapa? Si Chris anjir. Bukan developer Spike, developer gue malah mati nih terlebih dahulu. Mana hero-hero musuh nggak jadi S lagi. Oke, okay, Choi Chong Toro. Nah, sekarang awaknya skill si Evan gue udah digunain nih. Shit, man. Kenapa nggak gunain awaknya skill dulu gitu cuy. Mati dia developer gue aja. Oke, okay, mantan developer gue mati ya. Tapi nggak apa-apa. Tenang, gue masih ada Theo. Lumayan 63.000 aja, nggak sakit-sakit banget anjir. Kan gak gue bilang, nggak ngaruh anjir. Soul Fighter supaya jancu. Yang paling ngaku Soul Fighter yang terakhir anjir, yang increase debuff cast rate aja. Baru sakit. Mampus lu, gue acak lu. Oke, kita lihat. Malahan Chris-nya di belakang. Makin sakit atuh mamang. Theo lu mau jadi pameran apa gimana nih, diem baik lu. Mati sama Chris semua nih jangan-jangan. Tuh kan, Theo gue di arena galak banget aja, di sini malah diem murun. Mampus dah, mampus, mati semua sama si Skull. Sakit ya, giliran Skull musuh mah sakit. Skull gue emang gak ada sakit-sakitnya anjir. Nah gitu anjir. Lumayan 70.000 anjir. Gak pake apa namanya, decrease defense anjir. Gak bawa si Dakio nih. Berarti Theo sama Dakio baru sakit damage-nya. Oke, gagak. Cara-cara. Mampus, lumayan 93.000 anjir.
Gila. Pengen di counter nih, counter Chris biar dia mati aja. Mampus. Alah. Chongtunya enggak ada sakit-sakitnya aja. Counter Chris. Mampus. Oke, immortal. Nice. Oke, Theo berarti main di akhir aja. Modar langsung aja. Anjir, modar sama Theo-nya, cuy. Oke, bisa lah. Chris juga belum immortal ya. Wah, sakit main di pack-pack semua, anjir. Gila nih. Theo gue sakit banget, anjir. Ngebunuh si Sekul tapi langsung mati juga dia. Oke, kita lihat siapa yang bakal nge-skill sekarang. Mampus, kena parasit, anjir. Evan gue. Mana shield-nya masih lama lagi. Cancuk. Gila. Chris, kesempatan cuma dia lu sekarang, Chris. Mampus, mantap jiwa. Emang si Chris nih. Aduh, anjir. Gila, battle-nya jancu banget ini. Oke, sisa Evan lawan gua. Bisa. Satu Evan lawan Evan dan Chris. Bisa lah. Mampus. Oke. Pengen di counter balik. Alah, nggak aktif pipek attack-nya. Counter lagi, Chris. Aduh, ngapain? Chris. Gila nih. Lama nih cuy pertandingan kayak gini. Udah gue bilang aja. Mampus dikit lagi. Oke. Jangan sampai ngeluarin sih. Bikin lama aja anjir nih. Oke, ayo. Oke, nice. Ayo Evan, keluarin skill lu Evan. Nice, oke, mati ya. Akhirnya pertandingan berakhir cuy. Gila, capek banget ini pertandingan. Thank you Theo, ini lu telah mengorbankan diri untuk membunuh Sekul aja. Oke, nice. Habis semua koinnya ya. Sisa satu protector lagi, gue habisin koinnya. Oke, ini DDTND. Oke, nice, dia pakai Preja. Bodo amat, gue pakai Preja, Preji aja. Oke, mudah-mudahan kalah speed ya. Oke, nice, kalah speed. Mudah-mudahan musuh nyerang si Chris gue dan dibalikin sama si Chris gue di counter aja. Oke, ayo. Ke si Chris. Alah, nggak ke si Chris, anjir. Langsung parasit di awal-awal pertandingan, cuy, saudara-saudara. Nice, ini maksud gue kalah speed enak ya. Oke, lu mau di counter sama Chris, oke. Ayo, Theo, radius map duration. Sijar gue ke trigger juga, anjir. Gue juga mau ngeluarin parasit, kata Sijar. Oke, kena parasit tapi sayang dihilangin sama si Evan musuh kayaknya. Oh, belum. Belum dihilangin cuy, masih aman cuy. Oke, counter Chris. Radius map duration dulu sama si Sensei. Nice. Critical. Counter. Mampus. Oke, lihat talon Theo. Gila, sakit cuy. Gila, di kucing ini berani banget ya. Counter. Nice, mati langsung. Oke, spike gue sebelum keluar kawakinan skill ya. Jangan mati dulu deh. Jangan mati dulu. Gue pengen lihat semua hero kena dengan S ya. Aduh, mati nih. Yah, mati. Mati cuy. Yah. Spike gue sebelum ngeluarin S udah mati duluan anjir. Nice. Si Janya udah sakaratul maut juga ya. Kayaknya ini dapat juga 2 poin ya. Oke, ayo Theo Sensei. Mati dia kena parasit tuh. Mampus. Oh, dia nggak pakai Evan. Makanya parasitnya hilang. Gue baru lihat aja. Counter. Nice, mati juga. Tinggal 2 hero lagi anjir.
Oke, Darkron Tornado Slash, kita lihat. Sana jarak. Gak ada yang kena. Wah, Teo gue mati. Yah, Teo gue mati kena dead, anjir. Teo gue mati kena dead, ya. Tapi gak apa-apa, udah selesai tugasnya. Udah keluar semua skillnya. Mampus, oke, immortal. Dinain mana Sabta? Mati semua langsung. Sisa si Chris ya, yang immortal. Wanjaran saya bilang gak berguna. Dua turn lagi, oke, sisa dua turn lagi nih sama ini nih. Dua turn aja. Nice, dua turn ya. Tinggal santai saja, nunggu mati kalau udah immortal ya. Aduh, harusnya skill bawah si Chris ya, yang ngurangin buff duration atau enggak skill bawah si Evan aja. Percuma lo mau diparasit juga, orang udah jadi immortal. Oke, satu turn lagi. Buset, datur saja basic-basican. Cakep. Oke. Habis. Mati kena parasit nih. Mati kena basic. Oke, habis semua ya. Dua protector, poinnya sudah habis. Nice. Lumayan untuk beli kunci. Oke guys, jadi untuk battle-nya gue cukupin sampai sini dulu. Jadi thanks for watching video. Jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and like video. Ciao.